Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan semua, kembali lagi di channel saya Sabtu Minggu Mancing Cuy. Apa kabarnya agan-agan? Nah, kali ini saya sebelumnya mau mengingatkan agan-agan semua yang baru menonton video saya agar subscribe, like, comment, dan share. Kira-kira video saya ini jika agan-agan suka silakan di komen atau di kasih saran kritik di kolom komentar, apa kritik dan komentar agan-agan semua mengenai video saya ini. Apabila video saya ini membantu, silakan komentar di klik tombol jempol, bisa di subscribe juga agar saya semangat membuat video yang berikutnya ya kan ya, dan membantu agan-agan semua dalam lihat atau memilih joran, drill, alat-alat mancing yang agan-agan incar atau agan mau lihat gitu ya. Oke, kali ini kita mau review salah satu joran yang merek lokal, yaitu joran apa? Ini dia kan. Ini dia, Daido Pagani Pro Solid. Daido Pagani Pro Solid. Seperti ini bentuknya kan. Ya, seperti ini bentuk jarannya. Ini yang saya ambil 180 panjangnya. Klaim dari Daido sendiri, maksimalnya dia bisa mengangkat 16 kilo guys. Nah, saya nggak tahu apa benar atau enggak, klaimnya dari Daido seperti itu, kuat mengangkat 16 kilo kan. Nah, seperti ini kita sambungkan. Dia besi kan ya, dia besi, warnanya ungu. Ini warnanya yang saya dapat ungu, karena saya waktu memesan online itu saya nggak bisa pilih warna, warnanya random, jadi dapatnya ungu. Ya sudah, saya terima gitu kan ya. Nah, ini seperti ini kan. Wah, agak keras juga ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Nah, ini dia kan, kelenturannya seperti ini ya. Seperti ini nah, ini bentuknya. Nah, dia nggak terlalu lentur, dia kaku kan, karena ini solid ya. Solid karbon ya. Nah, ini solid ya, solid karbon. Agak keras memang ya. Makanya kita nanti kita coba cek. Nah, apakah benar klaimnya 16 kilo? Ya, kita coba tes dulu kelenturannya untuk 1 kilo. Kuat nggak kira-kira mengangkat beban? Nah, ini dia. Ini jump style ya. Walaupun ini beratnya biasa, busa biasa, tapi ininya plastik ini nih. Plastik untuk beratnya, berat reelnya. Nah, ininya aluminium ini ya. Dan besi. Ini juga biasa ya. Dan ini ada tulisan Daido Pagani Pro Solid. Daido Pagani Pro Solid warna ungu 180. Nah, ini dia yang mengklaim bahwa dia kuat mengangkat 16 kilo. 16 kilo sampai dengan 16 kilo kan. Gila, benar. Benar nggak ini kira-kira kuat segini? Nah, kita lihat aja nanti di videonya ya. Ringnya tangle free silicon carbide guide. Nah, ini dia ya untuk ringnya. Seperti ini seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ring ya. Dari ini dari dua section, sectionnya di sini, di tengah pasangnya, tengahnya besi. Nah, ini besi, ini besi, ini juga besi. Nah, seperti itu kan ya. Nah, ini dia dua section ya. Saya dapat yang 180 ya. Harganya iya, saya lupa. Ini ada dua section, 1 2 3 4 5 ring ya. Saya beli di toko online dengan harga joran pancing Daido Pagani Pro Solid 150 sampai 180 cm 16 kilo Japan style dengan harga 78.700 guys. 78.700.
dengan ongkos kirim 80.000. Dengan ongkos kirim 80.000. Nanti saya screenshot ya gambarnya. 78.700 dengan ongkos kirim 80.865. Ya. Nah, oh sekarang sudah naik harganya, guys. Saya nggak bohong. Saya kemarin beli harga yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang sudah naik jadi 82.900, guys. Ini toko online-nya silakan dicek sendiri. Mungkin agar-agar bisa mengecek sendiri dan melihat di toko online yang lain apa ada yang lebih murah, silakan. Alternatifnya banyak. Saya tidak menyertakan link karena saya tidak dibayar apapun, ya, baik dari toko maupun dari merek brandnya ya guys ya. Jadi saya mereview hanya untuk berbagi ilmu mengenai joran, ya, joran-joran dengan harga alternatif murah. Kira-kira bagaimana gitu ya kan ya. 82.900 dengan deskripsinya. Original Daido fiber solid isi, benar fiber solid isi nih. Maksimal 16 kilo, actionnya medium ya. Ini untuk lurnya 10 sampai 20 lips, desain Japan style, ketentuan warna acak, tersedia pilihan 150, 165 dan 180 cm. Jadi saya di sini memang begitu, Pak. Pilihannya ternyata dia yang random milihnya, guys ya. Oke. Nah, merek Daido, original Daido, fiber solid isi, maksimal 16 kilo, action medium, 10-20 lit untuk umpannya, Rigs Marit, dua kaki lebih kuat, desain Japan style, ketentuan warna acak, ya itulah, ya, seperti itu guys, nanti saya screenshot ini, jika agak-agak ini apa, ini 82.900 harganya guys, sudah naik ya, oke, seperti itu, video dari saya, kita cek video berikutnya, apakah kuat joran ini mengangkat apa kelenturannya seperti apa mengangkat beban 1 kilo atau 1 liter. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, kritik dan saran di kolom komentar. Bagi agan-agan yang suka atau baru melihat video ini, silakan saran dan masukannya agan-agan kurang di mana video saya akan senang sekali dan akan semangat kalau ada tambahan subscribe sehingga saya akan terus membuat video-video berikutnya ya. Karena kemarin ada yang komentar saran saya kayaknya salah ngitung beban berat. Nah, itu saya hapus videonya, saya timbang ulang ya kan. Memang ternyata alatnya agak sedikit kesalahan atau error ya guys ya. Jadi videonya saya take down, saya ganti yang baru. Oke. Makasih agan-agan. Kita lihat video berikutnya ya, kira-kira kekuatan atau kelenturan joran ini seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis.